Rescue, welcome to my channel. Ada di antara kita, channel emak-emak yang suka memasak menu-menu desa. Kali ini aku mau bikin balado kering tempe ikan kapas. Untuk alat dan bahan, alat masak standar aja ya. Tempe, ikan kapas, bawang merah, bawang putih, kencur serai, salam, gula merah, minyak goreng, garam, dan penyedap. Itu bumbu-bumbunya udah aku iris-iris guys, udah aku siapin. Terus tempenya digoreng sampai kering bersama ikan kapasnya. Jadi udah seperti itu ya guys. Saat menggorengnya tadi aku lupa videoin, maaf ya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, juga semangat ya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak persahabatanmu. Like, comment, subreknya, aku tunggu. Kita siapkan wajan dan minyak gorengnya untuk menumis bumbu-bumbunya, guys. Gulanya terakhir aja setelah tumisan bumbu sudah matang, sudah mengeluarkan aroma harum. Baru nanti gulanya dimasukkan beserta sedikit air saja. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak persahabatanmu ya guys, karena satu like darimu akan membuatku lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Selain memasak, aku juga menjahit guys, mengisi waktu luangku di rumah. Dari kain perca, bikin baju, atau pernak-pernik lainnya. Setelah ditambahkan air, masukkan gula merahnya guys. Biarkan airnya menyusut, akan menjadi seperti karamel. Jadi tidak akan melempem, apa ya bahasa Indonesianya melempem itu, keringnya tetap kriuk gitu deh guys. Tambahkan gula sama penyedap dan juga garam ya. Jangan terlalu banyak garamnya karena ikan kapas ini sudah asin. Terus kita masukkan tempe sama ikan kapas yang udah digoreng tadi. Kita balik, kita bolak sebentar sampai gulanya tercampur merata ke semua tempe dan ikan kapasnya. Ini tahan untuk berhari-hari guys. Cocok untuk anak kos-kosan atau yang tinggal sendiri. Jadi kalau malam lapar, tinggal makan ini aja. Bisa jadi cemilan, bisa jadi lauk juga. Oke lah guys, tara, itu hasilnya balado kering tempe ikan kapas. Silakan mencoba, semoga berhasil ya. Sampai di sini dulu untuk vlog hari ini. Jika ada kritik dan saran yang membangun, aku terima dengan senang hati. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak persahabatanmu, like, komen, subreknya, ku tunggu. Terima kasih, matur nuwun, thank you. See you next vlog selanjutnya. Dadah.